Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 12 Mei, anda bersama saya Azrul Nizam Kadir. Antara paparan pagi ini, PH kekal di Parlimen Sandakan dengan majoriti lebih besar. Juga penganjuran iftar at Kuala Lumpur semarakkan pengisian Ramadan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Kepercayaan pengundi Parlimen Sandakan akan diterjemah kepada kerja keras. Itu jaminan yang diberikan calon Pakatan Harapan dari parti DAP, Vivian Wong Shi Yi, setelah memenangi kerusi P186, mengenepikan empat calon lain dengan majoriti 11,521 undi malam tadi. Vivian memperoleh sebanyak 16,012 undi sekaligus menewaskan Datuk Linda Sen daripada Parti Bersatu Sabah PBS yang mengumpul 4,491 undi. Manakala tiga lagi calon bebas, Hamzah Abdullah memperoleh 788 undi, Sulaiman Abdul Samad dengan 126 undi dan Chia Su Yong 178 undi. Ribuan terima kasih kepada semua rakyat di Sandakan kerana percaya akan saya boleh berkhidmat untuk rakyat dan mengundi saya sebagai ahli parlimen P186. Selain itu, ribuan terima kasih kepada menteri-menteri dari persekutuan dan juga Sabah datang untuk menolong saya berkempen. Saya yakin walaupun kempen sudah habis, mereka juga akan menolong saya dalam 4 tahun ini untuk berkhidmat, semasa saya berkhidmat untuk rakyat di Sandakan. Kemenangan besar itu dicapai walaupun peratusan keluar mengundi rendah, iaitu hanya 54.44%. Kemenangan Vivian diumumkan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Kecil Sandakan Muhammad Hamsan Awang Supain kira-kira jam 9 malam tadi di Pusat Pengiraan Undi di Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Tionghoa Sandakan. Kemenangan Vivian sekaligus mempertahankan kerusi di Sandang sejak dua penggal lalu oleh bapanya, Datuk Stephen Wong Tian Fat, yang meninggal dunia akibat serangan jantung pada 28 Mac lalu. Wanita berusia 30 tahun ini merupakan anak bongsu kepada mendiang Datuk Stephen Wong. Beliau memiliki ijazah sarjana muda perhubungan awam daripada Murdoch University Australia, juga merupakan pegawai khas kepada mendiang bapanya di Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah. Vivian turut terbabit dalam kempen politik mendiang bapanya yang memenangi kerusi Parlimen Sandakan pada pilihan raya umum ke-14. Kemenangan Vivian juga sebagai bukti rakyat masih memberi sokongan padu kepada Kerajaan Pakatan Harapan PH. PRK Parlimen Sandakan adalah PRK ke-8 selepas PRU ke-14 pada 9 Mei tahun lalu. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT akan mewujudkan Akademi Sistem Binaan Berindustri IBS untuk memberi peluang kepada anak muda mempelajari teknik pembinaan rumah berasaskan teknologi tinggi. Langkah itu juga untuk menggalakkan anak muda untuk membantu membina rumah mampu milik menggunakan sistem IBS. Teknologi tinggi yang tidak perlu melibatkan kerja 3D. Tadi 3D lain kan, divergence, diligence, whatever. Ini yang melibatkan dangerous job, difficult job and dirty job. With IBS, you don't have to need these 3D jobs anymore. Jadi dengan itu, anak muda kita boleh dilatih di Akademi IBS ini dan mereka boleh membantu dalam pembangunan perumahan mampu milik yang menggunakan IBS sistem, saudara-saudara sekalian. Pelancaran Akademi IBS itu akan diadakan di Awana Kijal 21 Mei ini. Zuraida turut menyerbu agar pemaju perumahan menggunakan sistem IBS. Sistem ini bukan sahaja dapat menjimatkan kos buruh, malah kos pembina rumah juga lebih murah. Bagi 13 lokasi bazar sekitar Petaling Jaya Selangor disediakan tong pengasingan sisa makanan sepanjang bulan Ramadan ini. Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ dalam satu kenyataan memaklumkan kemudahan ini sebagai galakan kepada orang ramai terutama peniaga bazar untuk mengasingkan sisa makanan yang dijual sekaligus menjayakan kempen kitar semula. Antara lokasi disediakan tong pengasingan ini ialah di Damansara Damai, Kampung Lindungan, Desa Mentari dan tapak pasar malam Taman Medan. Selain itu, MBPJ berkata pihak
pihaknya turut mengadakan kempen 3R Kitar semula bagi tujuan mengumpul minyak masak terpakai sempena Ramadan. Katanya kempen itu diadakan selama sehari di tapak Bazar Ramadan Pangsapuri Vista di PJU 10 Palang 1 Damansara Damai. Pastinya bulan Ramadan menjadi medan bagi badan korporat dan badan bukan kerajaan NGO berlumba-lumba memberi sumbangan melalui penganjuran pelbagai program. Tidak ketinggalan berbuat demikian, Pertubuhan Sahabat Penyayang Selangor PSP yang giat mengumpulkan sumbangan sejak awal tahun lagi bagi melaksanakan program yang dirancang. Wartawan Ridwan Hussein ada laporannya. Pelbagai cabaran yang dihadapi tidak menghalang Pertubuhan Sahabat Penyayang Selangor PSP untuk menganjurkan program sumbangan kasih Aidilfitri buat kali kelima tahun ini. Tersemat kukuh di hati ahli mereka niat luhur untuk meringankan beban golongan yang memerlukan. Mereka sangat memerlukan benda ini. Jika pihak-pihak luar mengatakan program ini biasa, maksud dia program-program macam ni dan raya, biasalah shopping kan. Tapi sebenarnya dekat luar sana mereka sangat memerlukan. Kalau kita dapat duduk bersama dengan mereka di bawah, kita tahu apa yang mereka perlukan. Bagi mereka, segala jerih perih selama ini nyata berbaloi apabila melihat terukirnya senyuman di wajah 100 anak-anak asnaf dari 12 kampung Dewan Undangan Negeri Dun Sementer ini. Penerima sumbangan dalam program kali ini mendapat bantuan bernilai RM150 seorang. Alhamdulillah lah. Sebab kita pun keadaan sekarang ni memang syukur sangat dapat. Bantu kurang lah untuk belanja. Untuk ada beradik yang lain dapatlah kita selesaikan. Dia punya dah selesai lah. Senang. Dapat shopping. Akad rasa seronok dapat membantu juga untuk persiapan hari raya ni. Membantulah meringankan dapat hari ni dapat beli baju rakyat Melayu untuk anak ni. Ialah mana budak-budak kat ni bertunggal kan. Beli baju Melayu, songkok, samping t-shirt. Seronok dapat banyak-banyak. Seronok. Bagi kerajaan negeri, program sebegini dilihat platform terbaik bagi wakil rakyat serta ketua masyarakat untuk turun padang serta menyantuni rakyat. Kita juga di peringkat DUN, kita ada lebih kurang 750 vouchers ya, untuk kita buatkan laksanakan program Jom Shopping, dan voucher ini pada kerajaan negeri Selangor. Setiap DUN akan diberikan voucher-voucher Jom Shopping ini setiap tahun ya, yang kita telah pun laksanakan setiap tahun sebelum ini. Sememangnya ada yang di luar sana berpandangan bahawa program sebegini tidak memberi impak besar ataupun biasa-biasa sahaja. Tapi apa yang dinilai bukanlah bentuk ataupun skala sesuatu program itu. Namun apa yang penting adalah keikhlasan dalam memberi nikmat, berkongsi rasa, mengukir senyuman dan memberi kegembiraan kepada anak-anak ini. Dan pegang, inilah yang membezakan kita dengan insan ataupun makhluk yang lain di sisi Tuhan. Fikir-fikirkan, Ridwan Hussein, Media Prima Berhad. Dalam pada itu, Shah Alam Convention Center meraihkan 22 anak asnaf dari pengajian Darul Muhabbah dan 30 anak yatim dari Pusat Jagaan Anak-anak Puncak Desa Kepung dalam majlis berbuka puasa di Dewan Plenary SACC. Menurut pengerusi Ahli Lembaga Pengarah SACC Convec, Siti Zubaidah Abdul Jabbar, inisiatif itu dilaksanakan bagi menyemarakkan keberkatan Ramadan dengan aktiviti bersedekah dan amal jariah. Saya menyeru pihak-pihak JLC di luar sana dan juga orang ramai supaya sama-sama menjalankan tugas bersama-sama kami untuk menyantuni anak-anak yang kurang bernasib baik. Turut disampaikan sumbangan duit raya dan hadiah kepada anak yatim untuk menyambut ketibaan Syawal nanti. Majlis diserikan dengan persembahan penyanyi Datuk Nash. SACC Convec adalah badan pengurusan dimiliki sepenuhnya Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Pelbagai pengisian agama diselitkan buat pengunjung yang menyertai program Iftar at Kuala Lumpur bagi tahun ini. Program yang masuk tahun ke-8 itu diadakan setiap Sabtu dan Ahad sepanjang bulan Ramadan bertujuan menarik pelancong dari dalam dan luar negara untuk sama-sama meraihkan keberkatan bulan yang penuh barakah ini. Dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Iftar at Kuala Lumpur menyasarkan kira-kira 90,000 pengunjung tahun ini.
Sebanyak 15 aktiviti dijalankan termasuk penyediaan dan pengagihan bubur lambu, tadarus Al-Quran, klinik tahsin Al-Quran, jualan kenderaan saji, kaunter zakat bicara Ramadan dan murih. Menurut pengarah projek Iftar at Kuala Lumpur, Rosna Nurdin, kehadiran pengunjung pada tahun ini dijangka meningkat berikutan Bazar Ramadan pada kali ini dibuat di Jalan Raja. Cabaran kita kali ini adalah dari segi pengunjung. Kalau tahun sudah kita jangkakan pengunjung kita dalam satu masa adalah 10,000. Kali ini kita melihat bahawa dengan adanya Bazar Ramadan, dia mungkin akan menjadi meningkat. Pengunjung yang menyertai program ini akan mendapat kurma dan bubur lambuk percuma. Rata-rata pengunjung yang menyertai program ini menyatakan keterujaan untuk merasai sendiri kemeriahan berbuka puasa beramai-ramai. Tengok seronok ramai kelah kan, ada yang Muslim, ada bukan Muslim, so makan sama-sama. Jadi nak rasa kemeriahan makan sama dengan bulan puasa tu sekali lah. Tengok macam macam semua golongan je cak, jomlah join. Macam suami cak refuse tadi. Tapi cak kita first time nak try iftar kat sini, jomlah. Program Iftar at Kuala Lumpur bermula jam 5 petang hingga 10 malam. Selepas berbuka, pengunjung akan menunaikan solat maghrib, isyak dan tarawih berjemaah serta dihiburkan konsert Ramadan oleh artis-artis tempatan seperti UNIC, Nausihat dan Iwan Syahman. Menjelang ketibaan Aidilfitri, Shopee menawarkan semua keperluan menerusi kempen raya dengan Shopee. Ia sebagai persediaan untuk menyambut kedatangan hari Lebaran. Bermula 25 April lalu, pengguna platform e-dagang itu boleh menikmati tawaran dan diskaun menarik hingga 80% daripada 600 jenama dalam Shopee Mall dan lebih 450,000 penjual. Every Monday we will be having 200% cashback. Every Wednesday will be Goyang Shopee Day, where you can get coins up to 5 million ringgit. And also we will have shocking sale deals every Friday as well, from deals as low as 1 ringgit. Beliau berkata kedai rasmi isytihar dalam platform Shopee akan turut memaparkan beraneka rangkaian produk. 500 pengguna pertama akan menikmati diskaun 20% apabila mereka berbelanja minimum RM50 menggunakan kod isytihar. Pengguna juga boleh memeriahkan sambutan Lebaran dengan sebuah rumah baru daripada pemaju hartanah terulung SP Setia dengan harga bermula daripada RM262,000 bagi satu unit apartmen dan rumah teras dua tingkat serta rumah berangkai luas menerusi Shopee. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dalam kewangan maya. Berita dijari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Puak pemberontak Houthi di Yaman mula mengundurkan angkatannya secara unilateral dari tiga pelabuhan utama dalam tempoh 4 hari bermula semalam. Menurut jurucakap Houthi, Muhammad Ali Al-Houthi, ini sebagai satu langkah ke arah rundingan politik bagi mengakhiri perang di negara bergolak itu. Al-Houthi berkata hasrat kumpulannya untuk berundur secara unilateral daripada pelabuhan terbabit adalah kesan daripada keengganan gabungan itu untuk melaksanakan perjanjian Stockholm. Dilaporkan Houthi mula berundur secara unilateral antara 11 Mei hingga 14 Mei dari pelabuhan Salif, Ras Isa serta pelabuhan utama negara itu di Hudaidah. Penempatan semula itu bermula pada 11 Mei jam 10 pagi waktu tempatan. Proses itu akan dipantau Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Ia pencapaian terbesar pertama ke arah damai sekaligus mengakhiri peperangan yang mengorbankan puluhan ribu rakyat serta mengheret Yaman ke arah kebuluran. Tujuh puluh buah negara mendesak Korea Utara untuk menghapuskan senjata nuklear, peluru berpandu balistik dan semua program berkaitan yang dianggap satu bentuk ancaman jelas terhadap keamanan dunia. Antara negara yang menandatangani gesaan pelucutan termasuk Amerika Syarikat dan Korea Selatan serta negara dari Asia, Amerika Latin, Afrika dan juga Eropah. Dalam satu kenyataan, negara terbabit menggesa agar Korea Utara mengelakkan sebarang provokasi serta meneruskan perbincangan dengan Washington mengenai pelucutan senjata nuklear terbabit. Rusia dan China yang menyokong Pyongyang bagaimanapun tidak menandatangani dokumen yang dirangka Perancis itu. Khamis lalu, Pyongyang melancarkan dua peluru berpandu jarak dekat susulan latihan awal minggu lalu. Kali terakhir ujian peluru berpandu dilancarkan ialah pada November 2017. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengisytiharkan berakhirnya ujian senjata nuklear dan peluru berpandu jarak jauh selepas mula giat memulihkan hubungan diplomatik dengan negara itu tahun lalu.
Puluhan ribu rakyat Algeria mengadakan tunjuk perasaan di ibu negara Algiers pada Jumaat bagi menggesa semua pegawai kerajaan yang dikaitkan dengan bekas Presiden Abdul Aziz Bouteflika meletakkan jawatan. Penunjuk perasaan mendesak perubahan radikal rejim Bouteflika ditunaikan termasuk peletakan jawatan Presiden sementara Abdul Kadir Ben Saleh dan Perdana Menteri Noureddin Badawi. Tentera kini mengawasi tempoh peralihan selama 90 hari dan telah berjanji untuk mengadakan pemilihan presiden pada 4 Julai depan. Ini susulan pengumuman peletakan jawatan Bouteflika 82 tahun selepas menerima tekanan kuat daripada pelbagai pihak. Bantahan besar-besaran itu bermula pada 22 Februari lalu ketika Algeria menentang keputusan Bouteflika mempertahankan jawatannya sebagai presiden untuk penggal kelima. Hong Kong akan memusnahkan 6,000 ekor babi selepas wabak selsema babi Afrika ASF dikesan di sebuah rumah penyembelihan berdekatan sempadan China. Menurut Setiausaha Jabatan Makanan dan Kesihatan Hong Kong, Sophia Chan, ia adalah kes pertama di hub kewangan yang padat penduduk itu. Katanya babi yang dikesan dengan virus ASF itu diimport dari sebuah ladang di Guangdong, China. Setiap hari, Hong Kong mengimport kira-kira 4,000 babi hidup dari China dengan hanya 200 ekor babi dihasilkan dari beberapa ladang tempatan. Namun, selepas demam selsema babi Afrika dikesan di separuh wilayah China tahun lalu, Hong Kong melaksanakan sekatan import dari mana-mana ladang China yang dikesan mempunyai virus terbabi. Besar impaknya. Pantas menampilkan proceeding ini secara dalam wangan maya. Berita dijari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan bola sepak Piala FA, dua lagi pertembungan suku akhir kedua berlangsung malam tadi menyaksikan kesemua empat slot pasukan empat terbaik sudah pun diisi. Perak mencatat kemenangan penting 2-1 di penghujung permainan untuk melepasi tentangan PKNPFC ke separuh akhir. Satu lagi tuan rumah Felda United juga lega. Mara berdasarkan peraturan jaringan di tempat lawan dengan agregat 3-3 selepas terikat 0-0 dengan Kuala Lumpur. Dua pasukan setempat Perak dan PKNPFC bertarung semula di dalam aksi kedua kali ini di Stadium Perak di Ipoh. Tuan rumah yang menurunkan dua muka baru bagi menajamkan serangan ceria meledak jaringan pembukaan hasil penyudah penyerang import Ronaldo Silva minit ke-23. Aksi seimbang selepas itu menyaksikan kedua pasukan saling berusaha mencipta gerakan. Kelebihan Perak terpadam di separuh masa kedua selepas Giancarlo Rodriguez menyamakan kedudukan minit ke-72. Menyedari kedudukan agregat satu sama yang tidak memihak mereka, Perak meningkatkan tekanan untuk mengubah kedudukan. Dua minit sebelum permainan tamat, Ronaldo sekali lagi tampil penyelamat dengan gol pemisah pasukan. Kemenangan 2-1 membolehkan Perak mara ke fasa separuh akhir mengecewakan PKNPFC dan dijadual berdepan Pahang selepas ini. Sementara itu, satu lagi penentuan suku akhir kedua menemukan Felda United dan Kuala Lumpur di Stadium Tun Abdul Razak di Jengka. Kedua-dua pasukan yang membawa bekalan keputusan 3-3 dalam aksi pertama turun dengan misi mencari kelebihan jaringan. Pelawat terlebih dahulu memperoleh peluang melakukan jaringan namun gagal memanfaatkan kesempatan di depan gawang Felda United yang terhidang. Tuan rumah juga kemudian berjaya membolosi benteng pertahanan tetapi dinafikan dengan kecekapan penjaga gol. Minit ke-13, Felda United kehilangan penyerang import baru dari Singapura, Muhammad Khairul Amri Muhammad Kamal. Selepas terbabit pelanggaran dengan pertahanan pelawat, memaksanya gagal meneruskan permainan. Keputusan 0-0 di perhujung permainan membolehkan Felda United mara ke separuh akhir dengan agregat 3-3 berdasarkan peraturan jaringan di tempat lawan dan bakal bertemu Kedah. Dan turut berlangsung aksi Liga Perdana yang memasuki perlawanan ke-12 musim ini. UiTM FC mencatat kemenangan 1-0 mengecewakan UKM FC menerusi jaringan di penghujung permainan. Dua pasukan tercorok Liga, Kelantan dan Sarawak pula terus dirundung malang, kalah besar kepada lawan masing-masing di Benang Pulau Pinang 4-1 dan dibelasah PDRM dengan jaringan 6-2. Dua pasukan varsity UiTM FC dan UKM FC bertembung di Stadium UiTM Shah Alam dalam sepak bola yang diadakan jam 10 malam. Turun buat pertama kali dalam bulan puasa bagaikan satu cabaran buat pemain kedua-dua pasukan apabila bergelut untuk mencari rentak terbaik selepas whistle ditiup. UKM FC nampak lebih menyinar menerusi gerakan-gerakan berbahaya dicipta namun berjaya diserap baik benteng UiTM FC. Tiada penyudah berkesan, babak pertama berkesudahan 0-0 tanpa jaringan. Tuan rumah mula tampil mengasak UKM FC selepas rehat
sihat menerusi beberapa serangan balas pantas. Dikala pelawat terus buntu memanfaatkan peluang kemasan yang terhidang, UiTM FC lebih bijak apabila percubaan Muhammad Amir Azhar ditampan masuk ke gawang lawan minit ke-83 permainan. Jaringan itu berjaya dipertahan tuan rumah untuk memastikan tiga mata penuh memihak mereka dan mendaki tangga kedua liga. Sementara UiTM FC pula tewas buat kali ke-6 sekaligus gagal memperbaiki kedudukan tangga ke-9 yang dihuni ketika ini. Sukan baseball di negara ini jarang mendapat perhatian sekaligus menyebabkannya bagai terpinggir dari publicity serta bantuan pihak berkaitan. Mengambilnya sebagai satu cabaran, Persatuan Baseball Malaysia BFM bertekad untuk membuka mata banyak pihak dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki bermula dengan misi melepasi pusingan kelayakan kejuaraan Asia November ini. Sebab baseball ni kira dianggap bukan sukan yang popular. Jadi memang satu cabaran lah daripada persekutuan. Tapi bagi kami daripada persekutuan, kita anggap itu sebagai satu perkara yang sangat penting untuk kita lihat secara positif lah. Walaupun mungkin di Persekutuan Baseball Malaysia ni kami lebih kepada sukan yang baru nak dibangunkan dan tidak dapat macam bukan seperti sukan-sukan elit, tapi saya rasa dia ada potensi untuk dikembangkan. Dr. Hanafiah Ayub selaku timbalan pengerusi BFM mengakui sukan baseball merupakan sukan baru di Malaysia dan kurang mendapat sambutan dan sokongan daripada pihak tertentu. Itulah dilema yang dilalui penggiat sukan itu, baik skuad lelaki mahupun wanita. Ketika ini di sebalik mengharungi bulan puasa, pasukan wanita tetap mempersiapkan diri untuk menyertai kejohanan terbuka Taiwan bulan ini. Sukan ini mahu terus diperluaskan di Malaysia. Menyaksikan potensi pasukan wanita adalah sangat baik. Amat sukar buat mereka menagih sokongan Kementerian Belia dan Sukan KBS dan Majlis Sukan Negara MSN. Tetapi BFM tetap bergerak dengan usaha sendiri mewujudkan program pelapis menerusi program sekolah angkat. Semalam skuad baseball wanita mengadakan majlis berbuka puasa dalam usaha mencari sumbangan dana membiayai penyertaan pasukan ke pertandingan luar negara. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Aswan Nizam Kadir, terus setia bersama TV3. Salam hormat dan Assalamualaikum.